Halo teman-teman, welcome back to my channel Andri Putra 23. Bagaimana dengan kabar teman-teman? Semoga kabar baik-baik saja. Di video kali ini aku akan membahas tutorial bagaimana cara mengusir nyamuk yang suka mengganggu di dewa Android tersebut. Nah, jadi sebelum kita memulai videonya, lebih dahulu klik tombol subscribe di bawah ya, karena subscribe itu gratis teman-teman. Ya, subscribe itu gratis banget. Biar menjadi langganan di channel saya. Like videonya kalau suka dengan video saya, komen kalau ingin bikin komentar atau pendapat. Share kalau video ini sangat bermanfaat dan tekan lonceng atau notifikasinya ya supaya ada pemberitahuan dari update video terbaru di channel saya pada berikutnya, oke? Tanpa basa-basi lagi, kita ke videonya. Nah, jadi teman-teman yang benci dengan nyamuk dan sering nyamuk mengganggu kita dan kita memberi alat semprot berupa baygon atau apa ya, alat-alat semprot racun gitu. Nah, jadi teman-teman bisa gunakan Android sekarang ini karena versinya sudah ada. Oke, caranya gimana teman-teman? Oke, silakan teman-teman kunjungi di Play Store ya untuk download aplikasi tambahan. Nah, setelah itu teman-teman bisa download aplikasinya itu bernama ini ya. Silakan teman-teman ketik namanya Anti Mosquito. Anti Mosquito ya. Mosquito. Nah, ini. Kalau sudah, klik. Salah satu aja ya. Karena saya gunakan yang ini teman-teman, anti flash zone. Silakan teman-teman klik buka. Ini sangat gampang teman-teman. Di sini ada volume frekuensi ya. Jadi kalau semakin tinggi semakin kedengaran suara nyamuknya. Dan teman-teman bisa mulai mengeluarkannya kalau di suatu tempat yang banyak nyamuk itu. Teman-teman dekatkan dan tekan play. Nyamuk itu akan langsung pergi. Ini suaranya tidak bisa berhenti sampai kita baterai 0% ya. Jadi otomatis nyamuk merasa terganggu begitu. Ini terlalu gering ya. Macam suara pecah, tertalan gitu. Oke, nah kalau sudah teman-teman kalau mau menghentikannya, teman-teman bisa klik stop. Maka dia sudah berhenti suaranya ya. Oke, jadi silakan teman-teman perhatikan di salah satu tempat yang memiliki banyak nyamuk, contohnya di parit atau di tempat-tempat luar ya. Jadi silakan teman-teman coba dan dipastikan teman-teman sudah memasang aplikasi ini untuk mengusir berbagai nyamuk. Oke, bagi teman-teman yang benci dengan nyamuk ya. Gimana teman-teman? Gampang kan? Nah, sekian dari video saya. Terima kasih yang telah menonton video saya. Dan jangan lupa tekan like, comment, share, and subscribe-nya ya setelah menonton video saya. Semoga video ini tambah manfaat buat teman-teman yang ingin menggunakan aplikasi ini untuk mengusir nyamuk. Oke, dari saya Dayan Putra 23. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.